Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Update Artis. Farel Prayoga, sosok penyanyi cilik yang tengah viral usai menghibur ketika upacara HUT Kemerdekaan RI ke-77 di Istana Negara pulang kampung, sontak membuat heboh warga Banyuwangi. Kedatangan Farel disambut haru oleh keluarga dan juga beberapa pejabat. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa pastikan jari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga tekan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terupdate dari kami. Tangis haru pecah saat Farel Prayoga tiba di kampung halamannya di Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022. Kepulangan Farel disambut tangis bahagia oleh para tetangga. Bahkan kedatangan Farel dikawal langsung oleh anggota Polresta Banyuwangi, Kodim Banyuwangi, dan Kepala Desa Kepundungan Tri Marvila Sukmana. Mengenakan pakaian adat khas suku Osing Banyuwangi warna hitam lengkap dengan udeng motif gajah oling merah, Farel nampak terlihat bahagia. Meski kondisi staminanya tak seperti saat menyanyi di depan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Farel dengan sabar meladeni para tetangga yang menyapanya. Para tetangga sudah sejak pagi menunggu kepulangan bocah kelas 6 SD Negeri 2 Kepundungan itu. Selain bersalaman, sesekali mereka juga bersuai foto bersama Farel. Bahkan suasana begitu riuh saat masa tersebut bersalaman. "Selamat datang Tole Farel," teriak para tetangga yang menyebut kedatangan Farel. Tak hanya tetangga, para guru di sekolah Farel juga telah mempersiapkan panggung khusus untuk anak didiknya itu. Kepala Desa Kepundungan Tri Marvila Sukmana mengatakan kedatangan Farel membawa semangat baru bagi masyarakat di desanya. "Terima kasih kepada Ananda Farel yang telah membuat bangga bukan hanya masyarakat Kepundungan, tapi Banyuwangi dan seluruh Indonesia," kata Marvila kepada Kompas.com Jumat. Menurutnya, Farel patut menjadi contoh bahwa siapa saja dan dari latar belakang apa saja bisa mempunyai harapan menjadi sukses. Sesuai arahan Presiden Jokowi dan Bupati Ipuk, Marvila juga berharap Farel tidak melupakan sekolah. "Pendidikan yang paling utama, jadi jangan lupa untuk sekolah dan tetap melanjutkan aktivitas belajar," tutup Marvila. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa ikuti terus channel Update Artis untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.